Ya, jadi firman Tuhan yang menjadi tema untuk bahasan dalam ibadah kita atau pelajaran buat kita pada kesempatan ini, saudara, saya kasih tema dengan judul Pemimpin yang konsisten dalam berpuasa. Kenapa begitu penting ini saya jelaskan kepada saudara pada sore hari ini? Supaya saudara bisa memahami dan mengerti bahwa berpuasa itu bukan hanya miliknya agama lain atau kepercayaan lain. No. Sebelum saudara-saudara kita itu melakukan puasa atau mempraktikkan puasa, jauh kurang lebih 700 tahun, lebih dari 700 tahun, Alkitab sudah menjelaskan tentang pentingnya puasa. Baik dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Jadi artinya apa? Agama yang pertama kali yang mempraktekkan tentang puasa dan pentingnya puasa adalah kekristenan dan juga agama Yahudi. Itu sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh banget. Hampir saya katakan tadi, lebih dari ya 700 tahun. Agama Yahudi dan kekristenan sudah memahami tentang puasa dan juga sudah mempraktekkan tentang puasa itu sendiri. Dan itu dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Namun yang jadi persoalan, seringkali orang Kristen tidak memahami dan tidak mengerti puasa itu adalah sesuatu hal yang kita lihat. Baru kita melek mata kita tentang puasa itu setelah melihat saudara-saudara kita lagi rame-ramenya berpuasa. Nah, barulah kita ngeh. Baru kita sadar, oh, rupanya puasa itu ada ya. Padahal saya katakan tadi, lebih dari 700 tahun, Alkitab sudah menjelaskan tentang pentingnya puasa. Dan sudah banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang Kristen yang berpuasa sebelum saudara kita itu berpuasa. Nah, untuk kita menjadi penting, saya harus jelaskan kepada saudara tentang dasar Alkitab. Tentang pentingnya puasa. Walaupun sudah ada sebagian orang Kristen selama ini mempraktikkan puasa. Jauh sebelum saudara kita sudah berpuasa. Baik di kalangan orang Protestan dan juga di kalangan orang Katolik sudah banyak sebenarnya. Tetapi seringkali banyaknya orang Kristen untuk berpuasa seringkali tidak paham dan tidak mengerti apa dasar Alkitabnya dan mengapa orang Kristen berpuasa, apa pentingnya, apa kegunaannya dan bagaimana cara berpuasa. Jika saya tahu lebih detail hari ini, saudara Yesus Kristus, saya mau jelaskan dulu istilah puasa dalam bahasa Ibrani, yaitu Tizum, bahasa Ibrani daripada puasa. Bahasa Ibrani itu bahasa perjanjian lama. Artinya pantang untuk memakan seluruh makanan. Pantang untuk memakan seluruh makanan. Ya. Itu arti puasa dalam bahasa Indonesia. Makanan apa saja? Makan roti, makan gandum, makan nasi, ya, makan daging, makan ikan, makan telur, makan apa lagi? Indomie, dengan kos. Kalau orang lagi berpuasa tidak boleh memakan semua jenis makanan apapun. Dalam bahasa Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, berpuasa disebut namanya nesteia. Nesteia. Dalam bahasa Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Artinya pantang untuk memakan seluruh makanan. Penekanannya sebenarnya adalah sama dengan dalam bahasa Ibrani-nya tadi, disebut yaitu pantang untuk memakan seluruh makanan. Sama artinya juga dalam konteks perjanjian baru bahasa Yunani bahwa puasa itu
pantang untuk memakan seluruh makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Namun, larangan untuk tidak memakan jenis makanan apapun itu harus didasari oleh kesukarelaan. Bukan karena diintimidasi, ditakut-takuti. Kalau kamu mau puasa, kamu harus merato. Bukan. Dalam kekristenan, dalam Alkitab, kita berpuasa bukan karena ditakut-takuti orang. Bukan karena dipaksa-paksa. Hari-hari ini kan saudara banyak warung-warung yang dipaksa tutup kan? Supaya apa? Supaya punya warung berpuasa dan juga orang di sekelilingnya yang berpuasa. Itu tidak ada dalam Alkitab itu. Dan sebenarnya itu juga salah satu bentuk pelanggaran hukum. Di bulan-bulan seperti ini banyak ormas yang sok jago melakukan yang bukan fungsinya, tugasnya itu apa? Menutup rumah makan orang, menutup warung orang dengan alasan berpuasa. Dalam kekristenan tidak begitu mentalitas, makna, arti, tujuan puasa nggak begitu. Karena di sana ada kata kesukarelaan. Jadi artinya apa? Di dalam kekristenan kita berpuasa itu bukan supaya kita masuk surga. Bukan juga supaya kita dipindahkan yang tadinya sudah pasti masuk neraka lalu masuk surga. Enggak begitu. Puasa itu dalam kekristenan tanpa makan, tanpa minum. Bukan supaya menghapus dosa dan kesalahan kita sepanjang 11 bulan, lalu dihapus dalam puasa 1 bulan. Enggak. Dalam kekristenan. Itu enggak ada dikenali istilah makna itu, aturan itu. Yang kedua, maka di dalam Alkitab, saudara, kalau kita berpuasa, tak usah maksa orang lain berpuasa. Nggak usah tutup warung orang. Nggak usah tutup makan orang. Walaupun kita berpuasa. Kan kalau dia pun sudah berpuasa, itu urusan dia. Tapi urusan kita taat sama firman Tuhan, yaitu berpuasa. Jauh sekali saudara arti puasa itu di dalam kekristenan dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain, saya katakan tadi, dipaksa orang berpuasa, bahkan diancam. Dengan cara apa? Kalau kamu mau puasa, kalau batal puasa, mau neraka kau. Bahkan salah satu bentuknya tadi saya katakan, kalau orang buka warung, dipaksa ditutup. Bahkan ada yang dibakar juga. Itu tidak merupakan, itu bukan makna puasa dalam kekristenan. Sifatnya sukarela. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi bagi orang Kristen untuk melakukan puasa? Apa yang mendorong kita untuk harus berpuasa itu kira-kira bahasa sederhananya? Puasa di dalam kekristenan itu adalah wujud kerendahan hati untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Bukan untuk memohon pengampunan dosa supaya masuk surga. Bukan. Pengampunan dosa dan masuk surga jalannya caranya cuma satu. Berjawab terima Yesus, bertobat dan terima itu dalam makin besar pribadi. Itu kalau mau masuk surga. Tapi kalau puasa, bukan untuk masuk surga. Tapi wujud kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Itu. Maka dalam praktiknya, kalau kita berpuasa, ya jangan kita, ya nggak boleh kita maksa Tuhan supaya Tuhan jawab doa kita seperti yang kita mau, yang kita suka. Itu memotivasi kita berpuasa sudah salah total puasa kita. Karena motif berpuasa itu memohon kepada Tuhan. Memohon. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan, pemulihan, berkat, mujizat dari Tuhan. Memohon. Bukan memaksa Tuhan. Karena seringkali ada juga orang Kristen motivasinya berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ya, dalam puasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai dengan 40 hari, maksa Tuhan untuk menjawab doanya. Maka kalau itu motif kita berpuasa, tidak ada gunanya. Kehubungannya dengan hal ini, saudara, karena puasa itu dalam konteks Kristen adalah permohonan atau wujud kerendahan hati. Maka kita tidak, saya katakan tadi, tidak boleh memaksa Tuhan. Tidak boleh juga memaksa tetangga kita yang tidak berpuasa untuk berpuasa. Tidak boleh.
Tidak boleh juga menutup warung, rumah makan orang. Karena mereka tidak berpuasa karena hanya sekedar menghargai puasa kita. Itu tidak boleh. Itu konsep puasa yang menyesatkan di dalam Alkitab. Maka maksud saya, jangan sampai motivasi cara kita berpuasa kita ambil di dalam di ajaran orang lain. Kitab orang lain, agama orang lain, tidak usah. Alkitab kita sudah jauh lebih duluan melakukan, mencatat, mengajarkan pentingnya puasa 700 tahun sebelum para nabi datang ke dunia. Cukup Alkitab kita mengajari kita, membimbing kita, memberitahu kita cara berpuasa yang benar. Secara singkat apa kita simpulkan? Bahwa puasa adalah kegiatan yang sengaja. Sengaja artinya apa? Direncanakan. Kapan harinya, bulannya, tahunnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kan bagian dari ya yang dimaksud dengan kegiatan disengaja. Yang kedua sadar. Artinya apa? Bukan karena diancam, diintimidasi, ditakut-takuti. Bukan karena diteror supaya orang itu berpuasa. Bukan. Sadar. Oh, dia tahu tuh. Dengan saya berpuasa, berarti saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Mohon pertolongan kasih kuasa, mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Itu konsep puasa di dalam Alkitab. Atau sukarela. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur intimidasi. Maka dengan demikian, saudara, di dalam konsep Alkitab, ya, tidak boleh karena kita puasa, ya, kita tutup paksa warung dan rumah makan orang. Tidak boleh karena kita puasa, kita hakimi orang, kita maki-maki orang, kita tuduh-tuduh orang tidak masuk surga. Bahkan tidak boleh karena kita berpuasa, kita buat aturan perda di daerah di mana kita jadi pemimpin. Sukar berpuasa, nggak boleh. Karena puasa itu harus sukarela. Jadi tujuan untuk melakukan puasa itu bukan untuk sekedar menahan rasa haus dan lapar. Bukan. Tapi tujuan berpuasa itu adalah komitmen untuk bertobat alias meninggalkan dosa. Ini puasa dengan kekristenan yang agak jelaskan kepada kita. Jadi kalau saudara berpuasa, 1, 2, 3 hari, 40 hari, bahkan 1 tahun, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau saudara tetap hidup dalam dosa, nyopet jalan, bohong jalan, kuibat ke jalan, korupsi jalan, tekan orang jalan, omong kosong itu puasanya. Karena di dalam Alkitab puasa itu momentum untuk komitmen bertobat kepada Tuhan, meninggalkan semua dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Maka kalau kita orang Kristen berpuasa, tidak usah anger kepada semua orang, tutup mulutmu. Jangan kau makan, jangan kau minum. Boleh dipuasa, itu nggak boleh. Tutup warungmu, tutup lapangmu, tutup kafemu, tutup rumah makanmu. Saya lagi berpuasa. Nggak boleh itu dalam kita. Karena puasa itu keputusan pribadi dengan Tuhan. Yang berikutnya, kalau kita orang Kristen berpuasa, harus terlihat jelas bukti-bukti konkret pertobatan apa. Perubahan apa yang sudah terjadi dalam diri kita saat dan sedang kita berpuasa. Jangan kita puasa, tidak makan, tidak minum, berpuluh-puluh tahun. Tapi jahat terus. Tapi nyopet terus, malakin orang terus. Ngerampok terus, korupsi terus, bohong terus. Nyontek terus. Memeras orang terus, menekan orang terus. Di dalam kekristenan itu bukan puasa yang benar. Meninggalkan dosa. Harusnya juga apa? Kesenangan. Apa maksudnya? Kesenangan. Di dalam kita waktu kita berpuasa,
Maka bentuk konkret kesenangan jasmani dan dunia kita harus kita tinggalkan. Contoh konkretnya apa? Jadinya saudara tukang makan itu harus berkurang. Tukang mabuk harus tobat berhenti. Tukang nyontek harus bertobat dan berhenti. Itu secara jasmani. Kalau puasa kita yang diajarkan anak kita. Contoh lain apa? Kalau saudara, kalau kita berpuasa, dia kenal kita. Waktu kita berpuasa, keinginan malas kita harus diubah. Yang tadinya tukang tidur menjadi rajin belajar. Orang Kristen yang berat yang berpuasa harus meninggalkan kemalasannya belajar, menjadi rajin belajar. Harus meninggalkan kemalasannya kuliah, harus rajin kuliah. Harus meninggalkan kemalasannya untuk berdoa baca kitab, harus rajin berdoa dan baca kitab. Itu puasa dalam Alkitab kita. Semua itu dilakukan dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Artinya apa merendahkan diri? Bergantung total sama Tuhan dan bermohon kekuatan pengharapan penghiburan dari itu. Jadi, bukan pamer. Gue yang puasa nih. Karena lo jangan tiba-tiba kalau di samping gue. Itu udah sombong itu. Merendahkan diri. Di samping itu memfokuskan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan dan Firman. Artinya apa? Dalam kekristenan waktu kita berpuasa, hati, pikiran, dan perasaan saudara harus terus menerus mengingat firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengar, bahkan lebih komitmen membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Justru bukan berbuat dosa lebih banyak lagi. Sehingga, ya, di dalam memfokuskan hati dan pikiran perasaan kepada Tuhan itu, saudara, disitulah kita terus berdoa sama Tuhan di dalam hati kita. Mohon kekuatan, mohon pengharapan, mohon penghiburan. Kekuatan, sukacita, damai, sejahtera. Dan itu harus terpotret dari totalitas hidup kita. Inilah secara singkat arti dari puasa. Maka pertanyaan selanjutnya, bentuk-bentuk atau cara-cara kita berpuasa. Yang lainnya buka kitabnya. Yang sudah saya panggil tadi, yang sudah saya bagi tadi ayatnya waktu saudara sekarang membacakan. Hakim-hakim 20 ayat 26. Hakim-hakim 20 ayat 26. Baca. Jadi yang sudah saya bagi dan sudah saya sebutkan namanya tadi untuk membacakan Hakim-Hakim 20 ayat 26. Oke, yang udah kita lupakan aja orang itu yang sudah mendapatkan ayat-ayatnya langsung baca saja. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel ini seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menaikkan Tuhan berpuasa saja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Baik. Hakim-hakim 20 ayat 26 saya mencatatkan saudara orang Israel ya dikatakan di sana sampai mereka di Betel. Betel itu tempat. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Menangis itu artinya memohon pengampunan dari Tuhan. Lalu berpuasa sampai senja.
Artinya, berpuasa sampai senja itu adalah berpuasa selama satu hari. Dari pagi sampai sore. Hitungannya gimana, Pak? Kalau dimulai dari jam 6 pagi, berarti nanti bukanya itu, selesai berpuasanya itu jam 6 sore. Ya, dari pagi sampai sore. Boleh nggak, Pak, kalau misalkan agak lebih naik lagi mulai puasanya? Dari jam 5, boleh. Tapi nanti berbuka puasanya, baru boleh makan dan minum itu setelah jam 5. Ini model pertama yang sudah pernah dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu berpuasa selama satu hari, yaitu dari pagi sampai sore. Yang artinya apa? Kita orang Kristen, ya, boleh kok berpuasa sepanjang satu hari. Dari pagi sampai sore kan berarti sepanjang satu hari kok. Tapi ingat tadi, waktu kita berpuasa dari pagi sampai sore, bukan hanya sekedar mogok makan, mogok minum, alias apa? Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, bukan. Di samping kita komitmen tidak makan dan tidak minum, tapi juga komitmen untuk sungguh-sungguh apa? Bertobat dan berubah. Di samping kita tidak makan, tidak minum sepanjang satu hari, kita komitmen juga untuk apa? Meninggalkan dosa-dosa yang lama dan tidak lagi membuat dosa yang baru. Di samping kita komitmen tidak makan dan tidak minum sepanjang satu hari, juga kita harus sungguh-sungguh bertobat dan berubah dari kemalasan menjadi semakin lebih rajin. Maka seseorang yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita orang Kristen berpuasa, kelihatan bukti pertobatannya. Kelihatan bukti konkret perubahannya. Dan itu, pertobatan dan perubahan itu bukan hanya kelihatan selama kita puasa. Itu terjadi sepanjang satu hari. Setelah selesai satu hari kita puasa, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kita bertobat. Tetap kita berubah. Tetap kita menjadi lebih baik. Tetap menjadi lebih rajin. Makin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya saat berpuasa satu hari kita tobat, lalu setelah itu besoknya kumat. Enggak diajarkan itu dalam Alkitab. Nah, orang Israel di sana dikatakan, saudara, mereka berpuasa satu hari satu malam, tapi juga mereka, ya, di sana, saudara, mereka tinggal dan menangis. Apa arti kata menangis di situ? Bangsa Israel tidak hanya tidak makan dan tidak minum sebanyak satu hari, tapi mereka juga jadikan momentum berpuasa itu satu hari, satu malam, satu hari. Itu untuk apa? Bertobat, itu arti menangis. Berubah. Menyesali segala dosa dan perbuatan mereka. Dan mereka ambil keputusan semakin lebih baik di hadapan. Di samping itu, dikatakan mereka juga sambil mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Sambil orang Israel berpuasa dari pagi sampai sore, mereka juga tetap menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Itu artinya mempersembahkan kurban. Hidup mereka, cara berpikir mereka, cara mereka berkomunikasi, cara mereka belajar, cara mereka bekerja, cara mereka melayani menjadi lebih baik. Dan perubahan itu tidak hanya terjadi pada waktu sehari masa setelah puasa sampai selama-lamanya. Itu di dalam Alkitab kita tentang makna arti puasa di dalam satu hari. Jadi bukan ya puasa itu dimanfaatkan untuk satu hari bertobat, kelihatan rohani, tapi besoknya kelihatan rohana, alias sudah kumat. Bukan. Ya. Dan yang kedua, baca Esther 4 ayat 16. Esther 4 ayat 16 tadi saya sudah bagi. Ayatnya langsung dibaca. Esther 4 ayat 16.
Mana tadi orangnya? Oke, yang kalian sudah menemukan ayatnya boleh dibaca. Yang lain juga boleh. Esther 4 ayat 16. Esther 4 ayat 16. Ayat 16. Pergilah, kebiklahkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan bermasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan tinggalkan tiga hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Baik. Dan Esther pasal 4 ayat 16, kita melihat lagi di sini, ya, model kuasa yang kedua, yaitu ya selama 3 hari, sudah pasti 3 malam, ya tidak makan dan tidak minum 3 hari lamanya, ya 3 hari lamanya tidak makan, tidak minum, baik waktu malam, baik waktu siang. Ya. Artinya, saudara, di zaman perjanjian lama, orang Israel juga sudah pernah memberikan contoh dan model bagaimana berpuasa selama 3 hari, 3 malam, dan juga tidak makan dan tidak minum. Ya. Dan lagi-lagi saya ingatkan, puasa yang dilakukan oleh orang-orang di perjanjian lama, khususnya dari 3 hari, 3 malam, ini bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, saudara. Tetapi mereka juga sungguh-sungguh komitmen untuk menjadi lebih baik, berubah di dalam hati, pikiran, perasaan, dan juga di dalam perbuatan. Ya. Itu semakin terlihat juga di dalam diri orang-orang Israel waktu mereka berpuasa 3 hari dan juga 3 malam. Nah, seperti yang demikian saya katakan tadi, ya, kalau orang Kristen berpuasa itu, saudara, ya, bukan hanya dia mogok makan dan minum, enggak. Tetapi harus sungguh-sungguh terlihat dan terbukti pertobatan dan perubahan di dalam totalitas hidup kita. Itu harus terlihat itu. Sebagai bukti nyata bahwa puasanya itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya kalau orang Kristen berpuasa, apalagi ini harinya makin bertambah 3 hari, 3 malam, kan, saudara? Harusnya itu akan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Kalau orang Kristen berpuasa, harus juga terlihat bahwa tidak harus makin mengurangi, ya, jumlah orang Kristen untuk tidak melakukan kejahatan. Itu. Konkretnya, orang Kristen kalau berpuasa tidak boleh lagi dia semakin bertambah jahat. Ya. Tidak boleh lagi dia semakin rakus. Tidak boleh. Dan perubahan-perubahan seperti itu tidak hanya terjadi hanya pada saat dia berpuasa, enggak. Tapi setelah besok Musa selesai berpuasa itu pun harus terus konsisten dia hidup dalam kebenaran. Konsisten hidup dalam kekudusan artinya semakin bertambah benar. Bayangin saudara kalau orang Kristen memaknai puasa yang seperti ini dengan benar.
Aduh, rasanya harus semakin minimlah orang Kristen di Republik ini melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Artinya apa? Harusnya orang Kristen tidak lagi ikut menjadi pelaku tindak kejahatan di Republik ini karena kuasa kita penuh. Maka kita tidak lagi mendengar ada orang Kristen yang ketangkap karena korupsi padahal berpuasa. Ada orang Kristen masuk penjara karena baru selesai nyuri. Padahal baru selesai berpuasa. Itu tidak boleh terjadi. Ya, dalam konteks puasa di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan. Saya mau kasih contoh yang lebih detail lagi. Seorang mahasiswa yang berpuasa. Ya, maka pada saat puasa dan setelah puasa harus terlihat bukti-bukti konkret daripada perubahannya. Yang tadinya dia super malas untuk belajar harus menjadi lebih rajin. Super malas untuk kuliah harus lebih rajin. Super malas untuk berdoa, baca Alkitab, melayani harus makin lebih rajin. Dan kerajinan itu, perubahan itu terus-menerus dipertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Maka disitulah arti makna dari puasa itu. Ya, sudah benar dan sesuai dengan Alkitab. Yang ketiga, 1 Samuel 31 ayat 13. Tadi saya sudah suruh siapa yang baca ini? Saya, Pak. Saya, Pak. 1 Samuel 31 ayat 13. 1 Samuel 31 ayatnya yang 11. Mereka mengambil mereka tulang mengambil tulangnya, tulang tulangnya menguburkannya di pohon pohon Mariska di Yabes. Di Yabes. Sesudah itu berkuasalah mereka hari lamanya. Bentuk puasa yang ketiga yang dicatat dan juga sudah teruji dan terbukti dilakukan, dipraktekkan oleh orang Kristen di dalam perjanjian lama, itu dicatat dalam 1 Samuel 31 ayat 13. Di mana dikatakan di sini, saudara, Samuel berpuasa selama 7 hari. Berarti kan 1 minggu. Sama prinsipnya tadi. Tidak makan, tidak minum. Ya. 1 minggu, 7 hari. Jadi artinya, kita tinggal pilih saja. Mau puasa 1 hari, boleh. 3 hari juga boleh. 1 minggu juga boleh. Yaitu 7 hari. Tapi ingat tadi, prinsip puasa di dalam Alkitab, dalam kekristenan, bukan hanya mogok makan ya. Tapi harus sungguh-sungguh momentum berpuasa itu kita jadikan untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Jadi semakin seringnya orang Kristen berpuasa setiap tahun, maka orang Kristen yang sungguh-sungguh berpuasa itu, orang Kristen yang benar cara berpuasanya, harus semakin membuat dia bertobat dan berubah. Maka sebenarnya puasa itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Karena dalam berpuasa itu, kita komit sama Tuhan untuk berubah, untuk bertobat, dan semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Itu makna dan tujuan dari puasa itu sendiri. Baik yang dilakukan selama 1 hari, atau yang dilakukan selama 3 hari, atau juga selama 7 hari. Jadi sesuatu hal yang ironis. Kalau orang Kristen berpuasa 1 hari, 3 hari, 7 hari, tapi maling tetap. Oke. Maka puasa tidak makan, tidak minum itu nggak ada gunanya. Nyuri tetap. Nggak ada gunanya itu puasanya. Ya. Tapi puasa itu harus menjadi momentum perubahan dan pertobatan ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya. Baca ayatnya di Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. Baca tadi saya sudah bagi ayatnya. Saya, Pak. Saya, Pak.
Matius, Matius pasal 4, pasal ayat, 4 yang ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Baik. Puasa terpanjang alias terlama, yaitu 40 hari, itu langsung Yesus sendiri yang mempraktikkan. Yesus sendiri yang langsung melakukannya selama 40 hari. Dan sudah pasti malamnya juga dia puasa. Puasa yang dilakukan oleh Yesus sudah jauh lebih duluan dilakukan dan terjadi dan dicatat dalam Alkitab. Sebelum agama lain, kepercayaan lain berpuasa selama 40 hari seperti saat. Yesus sudah lebih dulu melakukannya, mempraktikkannya, mengajarkannya kepada orang Kristen. Maka untuk itu kita tidak perlu meniru-niru dasar berpuasa orang lain. Nah, kita cukup komplit menjelaskan bentuk-bentuk cara berpuasa mulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari sesudah. Apa yang menjadi motif dan tujuan Yesus harus sampai berpuasa 40 hari? Padahal kan dia Tuhan. Tentu motivasi tujuan Yesus berpuasa sampai 40 hari adalah untuk menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa di surga. Itu yang pertama. Dan juga menunjukkan ketaatannya untuk mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Bapa. Termasuk yang ketiga, tujuan dari Yesus berpuasa adalah bukti total penyerahan dirinya kepada Bapa di surga. Dan yang terakhir, kenapa Yesus begitu penting berpuasa? Untuk memberikan model dan contoh keteladanan bahwa kita juga orang percaya, orang Kristen, perlu mengikuti keteladanan Yesus untuk apa? Berpuasa. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keempat model atau bentuk cara berpuasa ini sudah saya praktekkan waktu saya jadi mahasiswa. Baik puasa dalam 1 hari, 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari. Dan semua kesempatan waktu saya berpuasa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 1 minggu, atau 40 hari, saya selalu jadikan untuk menjadi momentum kesempatan untuk semakin lebih komitmen bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Terus semakin lebih memperbaiki pola pikir, sifat karakter, dan bahkan juga apa? Untuk semakin lebih komitmen. Mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, melayani Tuhan, termasuk juga apa? Belajar kuliah. Itu praktek yang sudah saya lakukan waktu saya dulu jadi mahasiswa sebagai saudara. Yang artinya apa? Kalau kita berpuasa sesuai dengan Alkitab, saudara jangan langsung takut jadi mati. Enggak. Saudara tahu waktu saya berpuasa 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 40 hari, berarti kan sama seperti saudara yang sebelah. Saya enggak mati, hidup juga kok. Sehat. Ya, saudara tahu waktu momentum waktu setiap mulai puasa saya praktekin, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mengalami sakit penyakit yang dialami oleh penyakit mahasiswa secara umum saat ini. Pak, penyakit mahasiswa yang umum pada saat ini, tipes. Kalau enggak mah, kan banyak mahasiswa ya yang sudah terpapar dengan penyakit itu kan. Tipes atau mah.
apa? Itu kan masalah makanan ini. Lalu saya tahu, saya sering berpuasa, sampai berpuasa 40 hari, saya tidak mengalami sakit penyakit. Karena konsep motivasi dan tujuan, makin puasa buat saya, sesuai dengan Allah. Maka untuk itu, saudara, sekali lagi, ya, mari kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan, karena tetangga atau agama lain berpuasa. Nggak usah. Alkitab kita, Tuhan kita Yesus itu, ya, sudah jauh 700 tahun menjelaskan itu, mempraktikkan itu kepada kita. Kalau kita hidup dari perjanjian baru, berarti abad pertama setelah Kristus lahir. Konsep berpuasa, tujuan berpuasa, cara berpuasa sudah Yesus ajar. Di dalam perjanjian dulu. Contohnya yang kita baca dalam Hakim-hakim 20 ayat 26, Esther 4 ayat 16, 1 Samuel 31 ayat 31. Perjanjian lama kita itu sudah lahir. Abad pertama, sebelum Kristus lahir. Artinya apa? Sebelum agama lain datang. Alkitab kekristenan, perjanjian lama, perjanjian baru sudah mengajarkan tentang pentingnya puasa dan cara berpuasa yang harus juga. Maka dasar kita berpuasa harus Alkitab, harus Alkitab. Jadi, saudara, coba perhatikan firman Tuhan. Berpuasa. Tapi tidak hanya tidak makan dan minum, ya. Hati yang sungguh-sungguh menjadi momentum pertobatan dan perubahan. Kesehatan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Terus apa lagi? Tuhan tambah-tambahkan itu hikmah bijaksana kepintaran dan kecerdasan. Dan itu saya sudah dapatkan saya terima sebagai hasil daripada puasa saya. Waktu saya jadi mahasiswa, baik waktu melakukan puasa satu hari, 3 hari, 3 malam, 1 minggu, 7 hari, dan juga 40 hari. Maka untuk itu saya mendorong kita semua orang Kristen. Maka kita mempraktikkan firman Tuhan dengan benar. Khususnya dalam hal ini, dalam hal, khususnya dalam hal berpuasa. Dan sekali lagi, cukup Alkitab kita menjelaskan bentuk-bentuk cara berpuasa, tujuan berpuasa, dan makna berpuasa. Mari kita lakukan seperti cara orang-orang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru termasuk Yesus. Maka kita akan mendapatkan berkat pemulihan mujizat daripada Tuhan. Saat ini dan juga sampai di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.